Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kawasan Lunduk dan Sematan kini berisiko menjadi laluan keluar masuk pengedaran dadah. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, dengan kedudukannya berdekatan di dua pintu masuk negara seperti Biawak dan Teluk Melano, beliau khawatir gejala penyeludupan dadah sukar dikekang jika tiada pengawasan rapid. Jadi saya akan meminta pihak polis membuat satu risikan dan tindakan dan pemantauan yang terperinci. Kerana saya bimbang apa yang berlaku di Kelantan yang saya kenali dahulu sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri menjadi satu kawasan kemasukan metapetamin ataupun sabu. Beliau mengulas mengenai kes tangkapan 5 warga Indonesia pada 15 Februari lepas di Teluk Melano yang menyeludup keluar 5.1 kilogram dadah jenis syabu. Katanya hasil risikan juga mendapati penyeludup tababit mengambil kesempatan atas penambahbaikan jaringan jalan raya yang kini sedang giat dijalankan di kawasan tersebut. Datuk Seri Wan Junaidi mendedahkan perkara itu selepas majlis pengagihan sumbangan bantuan pendidikan bagi Parlimen Sentubung di Kuching. Dalam majlis tersebut, beliau mengagihkan bantuan berjumlah RM18,700 kepada dua golongan penerima bantuan termasuk pesakit kronik dan pelajar cemerlang kawasan itu. Jambatan Batang Semarahan yang menghubungkan kota Semarahan dengan daerah Asah Jaya di Sarung Jaya kini 93.34% siap. Menteri Kejar Raya Datuk Seri Fadila Yusof yang melakukan tinjauan mengejut ke atas projek itu hari ini berkata, kerja-kerja fizikal Jambatan Batang Semarahan yang menilai RM93 juta telah pun siap. Katanya projek tersebut dijangka siap mengikut jadual pada 24 Jun ini, namun kontraktor projek yakin dapat menyiapkannya sebulan lebih awal. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan proses tender untuk pembinaan Jambatan Batang Lupar akan dibuat tahun ini. Projek tersebut sudah pun mendapat kelulusan dengan peruntukan yang mencecah lebih RM1 bilion. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Seri Fadilah merasmikan perhentian bas di Desa Ilmu, Kota Semarahan yang dibaik pulih sebelum ini. Menurut beliau, program anjuran bahagian pembangunan kontraktor dan usahawan BPKU Sarawak dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan di Kota Semarahan dijalankan secara gotong royong bersama kontraktor Bumi Putra. Katanya program itu satu pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dalam melaksanakan program pembangunan kontraktor Bumi Putra. Pada masa sama dapat melaksanakan program latihan praktikal kepada masyarakat dalam mengoptimumkan penggunaan sumber, aset dan peruntukan kerajaan. Datuk Seri Fadilah percaya objektif program itu tercapai, termasuk sasaran melibatkan seramai mungkin gabungan kontraktor Bumi Putra, grade G1 hingga G7. Pesta Sehati di RTM Singgah Lok berlangsung selama dua hari bermula hari ini bertempat di Long Lama Baram Miri. Dan untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama Marhyati Yahya. Silakan Marhyati. Saya rakan penyampai di studio BRTM Kuching. Pelbagai lagi pengisian menarik pada petang ini di Pekan Long Lama Baram sempena Fiesta Sehati DRTM Singgah Lok. Selain mendekatkan RTM dengan masyarakat setempat, Fiesta Sehati DRTM juga mengetengahkan sesebuah lokasi di kawasan luar bandar yang berpotensi sebagai pekan contoh berdasarkan kepesatan ekonomi, sosio budaya penduduk dan kaya dengan seni budaya. Dan kita dapat lihat ketika ini penduduk setempat tidak melepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai untuk mengikuti aktiviti dan program yang diadakan sejak awal pagi tadi. Antaranya senam aerobik yang disertai para petugas, pertandingan mewarna yang menyaksikan penyertaan bukan sahaja dalam kalangan kanak-kanak malah juga warga emas, selain ceramah kempen kesedaran jalan raya dan lomba asen yang bermaksud sukan asal masyarakat setempat yang kebanyakannya terdiri daripada masyarakat kaum orang Ulu. Dan bersama saya ketika ini ahli
Dewan Undangan Negeri Telang Usan Yang Berhormat Dennis Ngau untuk kita mengetahui maklum balas mengenai Fiesta Sehati di RTM yang diadakan buat julung kali di Long Lama. Yang Berhormat, untuk sebagai penduduk setempat di kawasan Telang Usan ini sendiri, apa pandangan Yang Berhormat mengenai program Turun Padang khasnya untuk mendekati masyarakat di kawasan luar bandar? Terima kasih. Saya nak menyuarakan perasaan teramat gembiranya penduduk di Dun Telang Usan, kawasan saya, dengan program Turun Padang yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan ini. Untuk pengetahuan penonton, kita sekarang berada di Pekan Long Lama, terletak di sepanjang Sungai Batang Maram. Kalau dahulu penduduk kita ke sini menggunakan bot daripada Bandaraya Miri memerlukan 2-3 hari menggunakan sungai, ya. Tetapi terima kasih kepada kerajaan yang telah membina sebuah jalan yang menghubungkan Pekan ini dengan Bandar Miri. Jadi daripada Miri ke sini hanya memerlukan sekitar 2 jam saja menggunakan kenderaan. Kami memang teruja dengan program yang sebegini sebab memang penduduk di kawasan kita yang berselerak ini jauh di pendalaman amat memerlukan sentuhan daripada kerajaan seperti ini, di mana mereka mendapat maklumat, nasihat dan juga perkara-perkara yang mereka ingin ketahui daripada agensi-agensi kerajaan. Memang kita lihat kehadiran pada hari ini begitu ramai sekali, dan ini saya harap akan terus dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dari semasa ke semasa untuk membantu penduduk kita di kawasan Telang Usan ataupun Baram amnya. Apakah perancangan sedia ada untuk kawasan Telang Usan ini sendirilah selaras dengan dasar ekonomi digital? Kita sangat bersetuju dan menyokong usaha Kerajaan Negeri Sarawak, khususnya yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Abang Johari, dengan idea strategik beliau membangunkan ekonomi penduduk Sarawak melalui digital economy. Kita lihat di seluruh dunia, negara-negara yang maju, mereka tidak terlepas daripada mengutamakan digital economy. Sebab dunia sekarang dengan adanya sosial media, kalau dipergunakan secara betul, mendatangkan manfaat yang begitu besar dan banyak sekali untuk penduduk dan warga negara kita. Untuk Telang Usan, memang sejak beberapa tahun yang lepas, kerajaan telah mendirikan beberapa menara telekomunikasi di beberapa rumah panjang. Jadi untuk satu liputan telekomunikasi yang baik, dengan hasrat kita memajukan ekonomi melalui digital ekonomi, kita perlukan sistem telekomunikasi yang menyeluruh nanti. Ya, baiklah, terima kasih atas ulasan Yang Berhormat Dennis Ngau sebentar tadi. Baiklah, setakat ini dulu laporan saya pada petang ini. Kembali kepada rakan setugas di Studio BRTM Kuching. Terima kasih Mardati di Long Lama Baram. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan.